Halo YouTube, ketemu lagi dengan gue, Mei Andre Gurniawan. Di video kali ini, gue bakalan review salah satu kamera dari Fujifilm, yakni Fujifilm X-A2. Yuk, disimak baik-baik videonya. Kita mulai dari basic bagian depannya ya. Untuk di bagian depannya terdapat tulisan atau logo X-A2 ada di sini, dan di bawah sini ada tombol untuk melepas lensa. Jadi kalau kalian yang mau mengganti lensa atau melepas lensa, tinggal tekan aja, setelah itu diputar. Nah, kamera ini memiliki sensor APS-C sebesar 16 megapiksel. Nah, ini adalah lensa bawaan dari Fujifilm X-A2 atau biasa disebut dengan lensa kit, yang memiliki lentang 16 sampai 50 mm. Ini adalah ring untuk autofokusnya. Sangat halus sekali untuk fokusnya. Dan di belakang sini terdapat ada sensor untuk autofocus, jadi jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi sensor ini, karena jika ada yang menghalangi kertas ataupun yang lainnya, maka fungsi autofocus pada kamera ini bisa saja tidak berfungsi. Oke, kita tinggal pasang lagi ya untuk lensanya. Untuk memasang lensanya, sama kalian cek dulu lensanya memiliki pin warna apa. Di sini memiliki pin warna merah, jadi kita posisikan ke yang warna merah. Di bagian samping kamera ini terdapat tempat HDMI dan charger. Jadi kalau kalian ingin menchargernya, posisinya ada di samping sini, menggunakan charger asli dari Fujifilm X-A2. Kita ke bagian bawah dari kamera ini. Di bagian bawah kamera ini adalah tempat baterai dan memori. Kita lihat lebih dulu. Nah, ini baterainya. Baterai Fujifilm. Sama ini ada memorinya. Tinggal ditekan aja kalau ingin mencabutnya. Oke, jika kalian ingin memasukkannya, sama tinggal masukkan aja. Lihat dulu pinnya sampai bunyi, terus ini juga tinggal ditekan aja. Oke, kita lanjut ke bagian belakang dari kamera ini. Di bagian belakang kamera ini kamera ini memiliki layar sebesar 3 inci yang bisa dilipat hingga ke depan, jadi cocok sekali buat vlog maupun buat selfie. Lanjut, di samping layar ada banyak sekali tombol yang ada di sini. Kita on off onnya dulu, kita hidupkan dulu. Nah, di posisi sini ada tombol galeri. Jika kita ingin melihat hasil fotonya, kalian tinggal tekan aja di sini. Ada ya, untuk menghapusnya tekan arah atas, dipilih aja print, tinggal oke. Di bagian sini ada logo timer. Ini untuk fungsinya untuk timer foto atau timer foto. Ini ada 2 second,
10 second, kita coba yang 2 second. Ya, benar. Di bagian bawah ini ada mode continuous maupun foto single. Kalau ini single, ya kalau yang di yang satunya itu continuous. Ya. Kalau ini untuk mengambil video, jadi jika kalian ingin mengambil video, tinggal tekanin aja. Nah ini udah merekam. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Di bagian atas kamera ini terdapat flash yang ada di sini. Jika ingin menaikkan, tinggal tekan yang ini. Terus tempat flash eksternal mau ataupun mikrofon ada di sini. Untuk mengganti mode pada kamera ada di sini. Tombol on off-nya ada di sini dan tombol shutter-nya ada di sini. Ini ada tombol untuk mengatur shutter speed. Di sini ada tombol untuk mengatur aperture. Dan FN ini adalah Wi-Fi. Oke, selanjutnya yaitu cara menyambungkan kamera Fuji Film X2 ke smartphone kalian. Jika kalian ingin mentransfer fotonya, langsung aja kalian ke galeri, tekan FN, send individual image. Nah, kamera sedang mencari Wi-Fi. Kita buka HP kita. Yang pertama kita pastikan dulu. Kita download aplikasinya ada di Play Store, tinggal klik aja Fuji Film. Nah, di sini saya sudah memiliki aplikasinya, jadi tinggal buka aja. Tampilannya akan seperti ini, tinggal klik connect. Kita tunggu. Nah, ini aplikasinya sudah menyambung ke kamera kalian. Ini remote control untuk Fuji Film X2 hanya bisa transfer foto, jadi tinggal klik ini aja. Tunggu bentar. Di kamera terdapat notifikasi seperti ini. Kalian pilih OK, transmit. Dia akan mengirim. Oke. Ya, jadi gambar otomatis langsung terkirim ke smartphone kalian. Kalian tinggal pilih yang mana yang ingin dikirim, setelah itu tinggal klik OK. Oke, itu tadi review singkat dari gue. Secara keseluruhan, kamera ini cukup layak untuk dimiliki. Dengan desain yang simpel dan elegan, kamera ini cocok buat dibawa kemana aja. Namun, ada beberapa kelemahan dan kelebihan dari kamera Fuji Film X2 ini. Nah, itu tadi video review dari gue. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, and subscribe channel Studio Jalanan. Terima kasih.